Namira. Wow, apa khabar? Baik. Oh, sedih sangat lagunya. Okey, ni Namira bersama dengan kita untuk single yang pertama. Ya, betul. Terbaru dan sememangnya menjiwai kerana ini cerita awak sendiri. Jom kita depan. Nervous. Okey, sebelum tu kita tahu nama Namira yang semakin lama tadi sempatlah juga saya melihat kepada social media anda kan. Kita nak tahu juga datangnya daripada mana sebuah suara yang begitu sedap ni. Kenalkan diri Namira bersama dengan penonton. Okey, nama saya Amira Aman dan saya berasal daripada Kuala Lumpur. Okey. Nama gelaran, nama glamour, Namira lah. Okey, dan saya memang daripada dulu lagi berminat dengan menyanyi. Saya minat menyanyi, saya minat dalam apa saja bidang dalam industri ni lah. Okay. Termasuk sekali ni hosting. Oh, ya ke? Okey, yes. Kita tukar sekejap. Silakan buat hosting MHI. Boleh. Hai, bersama dengan saya, Namira dalam rancangan MHI. Why wow. Get you? Tak boleh kalau lah. Kalau host tak mungkin ambil Amira lah. Dia Namira singer. Host Amira. Okey, yes. Berumur? Saya berumur 30 tahun. Okey. Satu maknanya kalau dalam fasa ini macam-macam kan yang dilalui kan termasuklah lagu Bulan ni. Kabarnya sebelum ni tajuk dia Terdiam. Betul. Kan? Betul. Maknanya ditukarkan kepada nama Bulan. Kenapa? Yeah. Kenapa ada pertukaran jodoh? Sebenarnya semua tu bertukar bila saya dah dapat peluang untuk masukkan lagu ni dalam OST Pagari Bulan. Jadi ini semua atas request pengarah dan juga penerbit filem tersebut. Yalah, jadi setujui untuk tukarlah namanya. Yes, kan? Betul. Kalau tidak mula-mula namanya Terdiam. Okey. Okey, cerita tentang lagu ni yang mungkin mereka dah dengarkan memang cerita tentang patah hatilah kan yang tak boleh nak digambarkan perasaannya. Tapi di sebalik penceritaan seorang penulis lagu ini mesti ada cerita yang tersendiri. Ya, betul, memang lagu ni ada kisah dia tersendiri. Memang saya sendiri mengalami suka duka sewaktu saya menghasilkan lagu ni. So memang waktu tu saya baru putus cinta, tiba-tiba datang pula dia punya ilham sewaktu rasa luluh tu kan. Jadi saya tulis semua daripada A to Z dan waktu itulah terhasilnya lagu tu. Sebab kebetulan memang saya pun sendiri belajar. So why not saya gunakan saya punya skills tu dalam lagu. Memang saya sendiri pun memang jenis yang tak pandai berkata-kata sebenarnya, tapi bila kita luahkan dalam lagu tu menjadi. Dia menjadi, alhamdulillah. Okey, maknanya bukan orang yang petah bercakap sangat pun. Maknanya tak adalah cakap bila perlulah. Ya, yeah, saya pendiam sebenarnya. Saya introvert, tapi bila depan kamera ke atau dekat ni memang saya akan bercakap bila perlu, betul lah. Bila perlu saja bercakap. Ya, kan? Okey. Bermula karier pada umur 30 tahun, kalau kita tengokkan sekarang ni dengan keadaan ataupun banjiran artis-artis baru ni semua start awal kan? 21, 22 semua dah start jadi artis kan? Yes, betul. Ada rasa macam terlambat ke ataupun ini okey saja, apa-apa pun saya nak start juga sebab saya ada bakat. Apa pendapat Namira sendiri? Okey, bagi saya umur tu dia tak jadi penghalang sebab sekarang ni ada yang umur 50 tahun pun baru nak naik. Kan? Betul. Jadi jiwa kita muda eh? Betul. Jiwa kena muda. Tapi alhamdulillah lah saya dapat peluang tu pada waktu ni sebelum saya apa kulit dah kendur ke apa ke kan. Tapi yalah, bukan nak kata saya tak pernah cuba sebelum ni. Okay. Saya dah pernah cuba berkali-kali untuk masuk dalam industri ni tapi gagal-gagal dan gagal. Tapi dia tak menghalang saya untuk terus mencuba. Okey, so maknanya pernahlah juga cuba untuk ke dalam industri tetapi tidak ada lagi peluang. Mungkin peluang baru datang kan. Inilah masanya. Yes. Okey, fans macam mana? Bagaimana sambutan fans-fans anda untuk single pertama Bulan? Alhamdulillah, setakat ni memang saya dapat banyak sambutan daripada bukan sambutan tapi sokongan tu lagi kuat dalam family dan dengan kawan-kawan. Dia mula dengan close circles dulu tapi ada juga peminat baru yang ada DM, ada juga yang komen dekat video saya. So yang itu memang buat saya rasa macam teruja jugalah. Yelah, sebab tak pernah ada lagi that fan base tu. Belum utuh lagi tapi hopefully lepas ni dia bertambah semakin ramai kan. Ya, itu dia video klip Bulan dah pun siap menjadi soundtrack untuk Pagari Bulan. Bila cerita yang pertama dah berkisarkan tentang kehidupan si dia, si penyanyi ini sendiri, mungkin selepas ini apakah perancangan ataupun genre yang dipilih
Okey, ini adalah Namira. Mereka akan kenal Namira dalam industri hiburan tanah air ini dengan genre yang sebegini. Okey. Buat masa ini, perancangan kita hanya fokus kepada promosi untuk lagu Bulan. Kemudian ada juga dalam proses untuk kita join saya dalam bidang pengacaraan. Memang dah ada dah program InsyaAllah, InsyaAllah, amin. Dan promotion ni akan berlangsung sehingga hujung tahun ni, dan kemudian pada tahun depan kita akan menghasilkan lagu lebih banyak karya. Dan saya nak mereka di luar sana mengenali saya sebagai seorang komposer juga, sebagai seorang penyanyi, dan saya juga sebagai seorang pengacara. Semua tu itu adalah saya punya main call lah. Insyaallah. Tapi ballad. Okey, kalau untuk genre lagu, ya, saya suka pop R&B sebenarnya. Tapi saya terbuka untuk semua genre sebab saya akan menghasilkan lagu untuk orang lain juga. Betul, itu dia. Seorang komposer, seorang sekarang ni kalau penyanyi memang kena ada lagu sendiri kot bagi saya kan. Yes, itu meletakkan ada relevannya dalam industri. Okey, ucapan kepada peminat di luar sana ataupun hari ini ada kakak-kakak, abang-abang, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang sedang menyaksikan Namira, terus hari ini nak register jadi fan base Namira. Apa kata-kata untuk mereka? Silakan. Okey, pertama sekali saya ingin memanjatkan syukur kepada Allah sebab berikan saya peluang dan rezeki ini, dan saya juga terima kasih kepada semua keluarga, rakan-rakan dan juga peminat-peminat saya di luar sana yang terus menyokong saya dan menjadi punca untuk saya berada di sini juga. Apa lagi tadi ya? Ucapan secara keseluruhan. Okey, saya juga jangan lupa ikuti saya di setiap social media, Instagram, Facebook, TikTok dan Twitter untuk setiap perkembangan saya pada masa akan datang. Okey, itu dia, kita raikan bakat baru dalam industri nyanyian insya-Allah Namira, dan lagu pertamanya merupakan Bulan, cerita tentang dirinya sendiri. Boleh anda ikuti dan dengarkan support Bulan. Terima kasih Namira. Terima kasih. Thank you so much. Jaga diri. Banyak-banyak, okey? InsyaAllah. Mana tahu ada jodohnya kita bertemu dalam pentas pengacaraan. Tapi lepas ni saya kena pakai kasut tinggi. Kena tinggi sikit.